Bisa masuk ke ruangan ini kalau bersamaku. Balai kilas balik? Iya. Di tempat inilah aku bisa kembali ke masa laluku. Berjasad dan berdarah. Untuk apa aku dibawa ke sini? Di tempat inilah bisa kuperlihatkan apa yang ingin kuperlihatkan padamu. Lihat. Apa ini? Itu masa lalu kurang. Sang Prabu.
aku ingin perang itu kamu lanjutkan, Rampok. Melanjutkan perang? Karena perang itu perang kamu juga. Bagaimana bisa begitu? Karena aku ini adalah bopomu, Rampok. Bopo? Ya, aku adalah bopomu. Bopo telah meninggalkan saya ketika saya masih kecil. Bagaimana saya bisa mengenali bopo saya? Lihatlah. Tato seperti itu bisa dibuat? Ya. Tato Kalajengking yang ada di lengan tangan kanan sama persis dengan tato bopo. Hanya bopolah yang bisa membuat tato itu. Kamu menangis ketika bopo mengukir tato itu ke lengan. Sakit, bopo. Tahan sebentar lagi. Bopo sakit. Kenapa pakai ditato segala, Kang? Dia kan anak perempuan. Tidak apa, biar ia punya tanda seperti boponya. Tahan ya. Sedikit lagi ya. Nanti juga tidak akan kelihatan dan juga tidak akan ada. Kecuali bopo. Sakit. Tidak, Bopo. Nah, hilang kan? Sudah hilang, Bopo. Iya. Kalau disentuh Bopo, baru kelihatan. Lihat ini. Kelihatan kan? Iya, ada, Bopo. Iya. Bopo benar. Bopo memang memaksa saya waktu itu. Sekarang coba. Yang hilang. Ibu meninggal. Dan aku hidup sendiri. Maafkan Bopo. Ketika Bopo kembali, kamu sudah tidak ada. Iya, Bopo. Aku pergi mengikuti langkahku. Dan sampai di sini sekarang. Bopo janji, sejak malam ini Bopo akan selalu ada di sampingmu dan akan mendampingimu. Sekarang dengar baik-baik. Kenapa Bopo memintamu untuk melanjutkan perang Bopo menjadi perang kamu? Ah!
tahu siapa yang harus menghadapi mereka. Baik yang mulia. Tandu Latu, Tandu Teja, bantai mereka. Baik. Tandu Latu dan Tandu Teja, cari rupa kencak ke dalam. Ayo cepat. Baik. Baik. Kosong. Ayo. Lapor yang mulia. Gua ini kosong yang mulia. Tidak ada siapa-siapa. Kosong? Iya yang mulia. Berarti informasi itu tidak benar. Rupa kencak dan Hanusara yang katanya sembunyi di gua ini tidak benar. Apa kita salah masuk gua yang mulia? Salah masuk gua? Iya. Mungkin ini gua milik manusia gua yang kita bantai tadi yang mulia. Tidak mungkin rupa kenca bersama mereka. Ya. Kita harus mencari ke tempat lain. Ayo. Ayo. Di dalam bertarung, kalian harus sudah membiasakan diri untuk tidak memberi kesempatan lawan untuk menyerang. Kalian paham? Paham. Ayo, sekarang lakukan seperti apa yang aku katakan tadi. Ayo bangun. Thank you.
serang dia. Luar biasa. Benar-benar luar biasa latihan yang diberikan oleh Bayu Aji kepada Pati. Kasinggihan Dau Gusti Prabu. Sangat kuhargai inisiatifmu membawa Bayu Aji kemari, Kakak Pati. Terima kasih. Sekali. Kemajuanmu luar biasa, Pandega Muda. Kalau saja Parang Gubarjo punya 10 pandega sepertimu, tidak sampai sehari Parang Sabrangan bertekuk lutut pada kita. Ini semua berkat latihan keras Senopati Banyu Aji. Ya, kamu benar. Ini semua berkat Banyu Aji. Banyu Aji, kemarilah. Sembah saya katur Gusti Prabu. Banyu Aji, aku sangat berterima kasih atas kesanggupanmu untuk melatih para pandegaku. Aku rasa tidak ada salahnya jika kau kuangkat sebagai senopati agulku untuk menghadapi perang melawan Parang Sabrangan. Terima kasih Gusti Prabu atas kepercayaan yang Gusti Prabu berikan kepada saya. Tapi, apakah saya pantas untuk menerima kepercayaan luar biasa ini dari Gusti Prabu? Para prajuritku yang setia, sudah pantaskah Banyu Aji untuk menerimanya? Sudah pantas, Yang Mulia. Sudah pantas. Nah, Banyu Aji, terimalah kepercayaanku ini. Memang ini sudah menjadi takdir saya. Sudah menjadi suratan dewa. Saya kira saya harus menerima tugas berat ini, Gusti. Bagus, Raden. Saya sangat gembira sekali Raden mau membantu kami. Tapi mohon izinkan saya untuk menyampaikan keinginan saya, Gusti. Iya, Raden. Katakan apa? Saya bersedia madek Senopati, tapi saya harus memakai nama samaran. Kenapa, Raden? Karena saya sedang dalam perjalanan rahasia, Gusti. Sehingga urusan penting saya pun tidak akan gagal. Saya mengerti. Apa boleh buat? Mau tidak mau, saya harus menyetujui persyaratan Raden. Kalau begitu, nama samaran apa yang Raden akan pakai? Wiratama. Wiratama. Iya, Gusti. Wiratama. Bagus, bagus. Kalau begitu, mulai sekarang Raden akan dipanggil dengan nama Senopati Agung Wiratama. Terima kasih, Gusti. Yeah!
Gardapati dan Senopati Bayu Aji boleh bangga karena mereka pernah mengalahkan kita. Tapi kalau kita latihan lebih keras yang diterapkan oleh Raden dan Nurwenda atau Senopati Wiratama berjalan baik, aku yakin di perang besar nanti Parang Sabranganlah yang akan menjadi pemenangnya. Bagaimana menurut kamu, Patih Sabrangan Jobo? Menurut saya benar, Gusti Prabu. Bagaimana menurut kamu, Gayatri? Dia pasti menang, Romo. Romo, coba lihat. Ayo bangun! Tunggu. Tekad dan kemampuan ilmu kalian sebenarnya sudah cukup. Tapi sayang, begitu ada peluang untuk menyerang, kalian tidak bisa memanfaatkannya untuk menyerang. Jadi, dalam berlatih, kalian harus membiasakan diri untuk menyerang. Kalian paham? Kalau begitu, Pandega, serang aku. Coba lakukan penyerangan. Ingat, jangan beri kesempatan lawan untuk berpikir. Bagus, bagus sekali. Sembah kami, Gusti Prabu. Sembah kami, Gusti Prabu. Bagus. Kerja kerasmu membawa hasil. Beribu-ribu terima kasih, Gusti Prabu. Beribu-ribu terima kasih, Gusti Prabu. Sudah berapa pandega yang setara denganmu? Ada 10 pandega, Gusti Prabu. Benar-benar meyakinkan. Ya. Ini semua karena Senopati Wiratama, Gusti. Terima kasih, Raden. Baru kali ini saya merasa puas dengan kemajuan yang mereka capai. Semoga dalam perang yang sebenarnya nanti, bekal yang telah Raden berikan pada mereka benar-benar bisa dimanfaatkan. Saya harap begitu, Gusti Prabu. Kemana lagi harus kucari rupa kenara? Lapor, Yang Mulia. Kami menemukan sebuah goa lagi yang sangat mencurigakan, Yang Mulia. Goa yang sangat mencurigakan? Benar, Yang Mulia. Kami curiga Ki Hanusara dan Rupa Kenca di goa itu. Jauh dari sini? Tidak terlalu jauh, Yang Mulia. Ayo kita ke sana. Balapati, maju. Siap, Yang Mulia.
ada tanda-tanda gua ini dihuni manusia. Iya, kakak Balak pasti benar. Suara desis ular. Ya. Thank you.
pergi dari sini. Benar yang mulia. Kemana lagi kita harus mencari mereka? Ya. Pakaian ini bisa menjadi petunjuk jalan. Sampai saat ini Tubeng Kati Wanda belum juga muncul di Dinda Prabu. Iya. Yeah. Sudah habis batas waktu. Kita harus punya kesimpulan. Bagaimana menurut Paman? Kesimpulannya sangat sederhana, Nanda Prabu. Apa? Tumenggung Katiwanda sudah termakan hasutan dari Prabaskara. Paman Rikmaseta, kenapa Paman bicara begitu? Nanda Prabu, apa ada kata lain yang lebih tepat kalau bukan itu yang harus saya sampaikan? Nanti dulu, Paman. Nanti dulu. Belum ada bukti tentang hal itu, Paman. Izinkan saya ke Katumenggungan. Akan saya buktikan bahwa apa yang saya katakan itu benar. Kenapa Pinisepur Rikmaseta bisa seyakin itu? Sudah begitu parahkah mental para Tumenggung kita, sehingga begitu mudah terpengaruh dan mudah terombang-ambing? Dan mudah... Maaf. Mumpung belum terlambat, saya kira tidak ada salahnya kalau saya bersama Senopati Dharmayuda sama-sama ke sana untuk membuktikan apa yang saya katakan. Gusti Prabu, saya bersedia mendampingi Pinisepur Rikmaseta. Tidak, Prabu. Biar Kanda yang mendampingi Pinisepur Rikmaseta ke Katumenggungan. Iya, iya. Saya kira begitu lebih baik. Ya. Silakan. Permisi. Putri Gayatri. Raden. Iya, Putri Gayatri. Panggil saja saya Dinda. Iya, Dinda. Ada apa? Sejak tadi Dinda kelihatannya resah sekali. Haruskah perang saudara ini tetap terjadi? Kenapa Dinda bertanya begitu? Saudara yang tidak ada habisnya ini sudah berjalan bertahun-tahun, Raden. Hasilnya selalu saja kematian. Sudah banyak pihak parang sabrangan yang mati. Tidak mungkinkah perang ini dihentikan? Perang adalah jalan terakhir dari perundingan atau jalan damai yang gagal, Dinda. Kalau memang antara Parang Sabrangan dan Parang Gubarjo bisa kembali berunding, apa salahnya kalau jalan damai yang ditempuh, Dinda? Raden, karena Romo Prabu sangat menaruh harapan pada Raden, akan menjadi penyelesaiannya. Tolong usulkan pada Romo Prabu, agar perundingan dengan Parang Gubarjo kembali digelar. Dari awal memang saya tidak ingin terlibat dalam perang saudara ini, Dinda. Tapi, mungkinkah saya yang orang luar ini mengusulkan seperti yang Dinda inginkan? Suara Raden pasti didengar. Sempatkan bicara pada Romo Prabu, Raden. Bicaralah sebelum perang terjadi. Dinda, Kanda keperanginan dulu. Kanda? Ada apa, Dinda? Ini Melati yang memberitahu, Kanda. Ini Melati, istri Tumenggung Prabaskara, kesini. Iya, Kanda. Kenapa tidak Dinda pertemukan dengan Kanda? Kanda, Dinda tidak mungkin mengganggu pasewakan Kanda. Dan Melati tidak berani mengharap langsung pada Kanda.
Baik-baik kalau begitu. Sekarang katakan, kenapa Nimlati datang ke sini? Dia hanya ingin memastikan, apakah Tumenggung Katiwanda sudah menyampaikan pesan penting tentang suaminya kepada Kanda? Katiwanda saja, sampai saat ini belum kembali. Oh iya, apa pesan yang ingin dia sampaikan pada Kanda, Dinda? Menurut Nimlati, Tumenggung Prabaskara mulai bertingkah laku aneh semenjak ada Dewan Daru yang jatuh ke kamarnya. Setelah Dewan Daru masuk ke kamarnya? Iya, Kanda. Aneh juga. Kalau Dewan Daru yang seharusnya membawa kebenaran, malah berubah seseorang menjadi sebaliknya. Kanda, kalau memang benar itu yang terjadi, berarti yang jatuh ke kamar Tumenggung Prabaskara itu bukan Dewan Daru, tapi Anasir Buruk. Ya, Dinda benar. Kanda, kalau benar Anasir Buruk itu menimpa Tumenggung Prabaskara dan menular atau mempengaruhi Tumenggung Katiwanda, maka bisa disimpulkan bahwa Anasir Buruk itu datang dari musuh Malwapati. Iya. Yeah. Dinda benar. Lalu apa yang akan Kanda lakukan? Tentu saja, kita harus membuang Anasir Buruk itu dari Katiwanda dan juga Prabaskara. Pasti ada sesuatu yang tidak beres, Paman. Hei, tunggu! Siapa kalian? Apa kalian tidak mengenal aku? Aku, Patih Batip Madrim, Patih Malopati. Tidak! Mau kemana kalian? Mau menemui Tumenggung Katiwanda. Mundur! Jangan halangi aku! Serang! Keterlaluan. Kenapa jadi begini? Tenang, Pak. Tenang. Saya sudah melihat ada pengaruh jahat yang mempengaruhi mereka. Lalu bagaimana ini? Biar. Bagaimana? Biar saya yang menghadapi mereka. Menyebar! Kepung! Anda berada di dalam. Cepat antar aku ke dalam. Di dalam di mana? Di dalam. Kamu tidak mengenal siapa saya. Gusti Patih, Gusti Patih, kenapa saya ada di sini, Gusti? Kenapa? Tolong dengarkan. Kemana majikanmu Tumenggung Katiwanda? Mungkin ada di dalam, Gusti. Jelas tidak wajar, Gusti. Jelas tidak wajar.
dengan Adi Tumenggung Katiwanda? Kanda Tumenggung, Kanda Tumenggung. Kenapa dengan suamimu? Kemasukan roh jahat, Gusti. Iya, Gusti, Romo mengikat kami. Jadi yang mengikat kalian, Romo kalian? Iya, Gusti. Nanti dulu ya, Nduk. Sekarang bicara yang tenang. Jangan menangis dan jangan takut. Iya, Eyang. Kalian tadi bilang bahwa Romo kalian kemasukan roh jahat. Benar itu yang terjadi? Benar, Eyang. Apa sebab kalian bilang begitu? Apa yang dikatakan Tantra dan Tantri benar, Gusti. Kanda Katiwanda memang kerasukan roh jahat. Kemasukan roh jahat? Bagaimana ini? Coba jelaskan. Ini terjadi ketika Kanda Tumenggung Katiwanda pulang dari rumah Kanda Tumenggung Prabaskara. Gawat, Bu. Gawat. Gawat apa? Romo, Bu. Romo. Romo kenapa? Romo mengamuk. Ayo cepat. Romo mengamuk. Ayo. Sekarang saya tidak tahu pasti, Gusti. Tapi sebelum Kanda Tumenggung kabur, Kanda Tumenggung menyebut-nyebut nama Kanda Tumenggung Prabaskara.
sini untuk menemui Tabib Suliwe. Mana Tabib Suliwe? Aku Suliwa. Kalian siapa? Dan untuk apa mencari aku? Ibu dan adikku sakit. Menurut tabib kepercayaan kami, hanya Tabib Suliwa yang bisa mengobati luka dalam yang diderita oleh ibu dan adikku. Mari ikut aku dan tolong obati mereka. Berbaring saja. Aku tidak kenal siapa kamu, ibumu, juga adikmu. Haruskah aku mengikuti kemauanmu? Ikut aku, atau harus kupaksa kamu? Aku mengerti. Tapi apa kamu tidak lihat? Aku sedang mengobati ibu ini. Tinggalkan dia. Ibu dan adikku lebih penting daripada wanita ini. Tidak. Tangkap dia. Ah!
lama sekali kita tidak bertemu. Iya, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Oh iya, mana Wirat? Wirat mendapat tugas dari Gusti Prabu untuk mencari Raden dan Nurwenda yang kabur dari Malwapati. Kabur dari Malwapati? Iya, kabur untuk mencari Pangeran Angling Kusuma. Kabur untuk mencari Pangeran Angling Kusuma. Berarti Pangeran Angling Kusuma juga kabur dari Malwapati? Iya. Aduh, berarti aku sudah ketinggalan segala-galanya. Baik, kita akan mencari bersama-sama. Tapi ceritakan dulu, perkembangan apa yang terjadi di Malwapati? Ayo. Kenapa dibiarkan masuk? Dia memaksa masuk, Gusti. Kenapa kamu kesini, Katiwanda? Aku bermaksud baik, Kakang, tapi diusir dengan kekerasan. Aku tidak membutuhkanmu, Katiwanda. Aku tidak membutuhkanmu. Tapi kita sama. Pergi kamu, Kanda, pergi. Kenapa harus diusir? Jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu. Dan kamu, cepat pergi dari sini. Kurang ajar kamu, Prabaskara. Kanda, sudah, Kanda. Sombong kamu, Prabaskara. Saja perkelahian mereka. Jangan, Denayu. Sepertinya mereka sudah sama-sama kesetanan. Ini berbahaya, Denayu. Bagus, bagus. Berkelahilah terus kalian para tumenggung, agar aku bisa mengail di air keruh yang kalian ciptakan. Tapi ini aneh, Gendrawani. Ini benar-benar aneh. Sangat aneh kalau kedua tumenggung Malwapati itu bisa berkelahi tanpa alasan yang jelas. Ini pasti ada satu kekuatan yang menyebabkan mereka berkelahi, Gendrawani. Ya, ya, Bapak benar. Pasti ada satu kekuatan yang bisa menyebabkan mereka jadi begitu, Bopo. Perhatikan saja, Kendrawani. Barangkali kita bisa mengetahui apa penyebabnya. Om, coba lihat. Kenapa itu? Nggak dapat, coba lihat. Ini lebih aneh dari yang paling aneh. Kenapa dua tumenggung bisa adu jotos? Berkelahi? Ada apa ini? Ada sir buruk, Paman. Pasti kedua-duanya dipengaruhi oleh anasir buruk, Paman. Iya, saya setuju. Mereka dipengaruhi anasir buruk. Tapi kenapa mereka berkelahi? Ada apa ini? Iya, itulah yang harus kita cari, Paman. Kakang Prabaskara, cabut pedangmu! Kurang ajar kamu, Katiwanda! Ayo! Jangan, jangan, Denayu! Tapi, cukup, Kanda! Tinggal!
ikut campur. Adika Tiwanda, kamu bicara apa? Kamu memanggil aku dengan cara seperti itu? Kamu seperti orang yang tidak punya unggah-ungguh. Kamu seperti orang... Diam! Pergi kamu! Kita perlu tahu kekuatan apa yang ada pada mereka. Haruskah
Bukankah kita membuang waktu untuk mengetahui kekuatan apa yang ada di balik gumpalan cahaya merah yang berhasil membawa kabur Tumenggung Prabaskara dan Tumenggung Katiwanda, Bopo? Kalau kita bisa tahu persis siapa yang membuat kedua Tumenggung itu menjadi seperti itu akan lebih baik, Kendrawani. Tapi agar kesempatan yang baik ini tidak terbuang percuma, saya kira tidak ada salahnya kalau secepatnya kita menyerang Malwapati, Bopo. Sini. Apa kamu yakin ini saat yang tepat? Bagaimana tidak, Bopo? Hari ini Malwapati kosong. Pangeran Angling Kusuma dan Raden Danurwenda sedang tidak ada. Ramaja Gandhi dan para pendekarnya juga sedang tidak ada. Belum lagi ditambah dua Tumenggung yang balelo yang lenyap entah kemana. Kendrawani, tapi kau harus ingat. Prabu Angling Dharma dan Batik Madrim punya kekuatan yang harus diperhitungkan. Nah, itulah yang saya tidak suka dari Bopo. Apa, Kendrawani? Saya selalu salah dan Bopo selalu benar. Kendrawani. Bopo, apapun yang Bopo katakan malam ini juga saya akan tetap menyerang Malwapati. Tidak ada yang bisa berkata.